Mau tahu buruknya oknum petugas imigrasi di bandara? Inilah blak-blakan pengalaman penggiat media sosial Oki Vera. Simak video sampai tuntas. Lebih jelas lagi nih sekali. Yang mana yang melak lo? Yang ngasih cap di paspor. Paham ya? Yang ngasih cap di paspor cuma petugas imigrasi. Paham ya? Paham ya? Itu satu. Kalau kejadian yang saya alami sendiri pada saat anak saya umur 4 tahun pulang ke Indonesia, di dalam paspor WNI yang menetap di Jepang, otomatis akan tertera alamat di mana saya menetap. Kemudian akan ada cap dari KBRI atau KJRI kalau benar adanya saya menetap di sini. Dan untuk itu tidak perlu dimintain ini itu lagi. Tapi saat itu saya ditahan, dipalak 2 juta rupiah pada saat itu ya. Setelah itu anak saya harus lari-larian gendong anak saya yang masih umur 4 tahun ke pesawat, sampai di pesawat dicemburin orang karena pesawat berangkat telat gara-gara saya. Tahu gara-gara apa? Ditahan di ruangan dimintain duit. Kan anak saya udah gede. Dan pembenahan demi pembenahan harus terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di sini paham ya? Jika Anda mempunyai pengalaman yang sama, tuliskan di kolom komentar.